Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada seluruh penonton yang bersama kita pada hari ini. Dan hari ini kita nak interview Kak Fuzna. Kak Fuzna ni salah seorang yang sangat bertuah, orang-orang yang pertama yang kita perkenalkan. Kita punya satu lagi sistem yang kita develop di bawah MyWow, di mana kita namakan dia sebagai MyWow Mall, di mana anda boleh mempunyai shop anda sendiri. Jadi kita nak tanya pengalaman Kak Fuzna sendirilah. Saya nak tanya 3 soalan. Kak Fuzna sihat kan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, Kak Fuzna, untuk soalan yang pertama, saya nak tanya, selama ini saya difahamkan untuk menguruskan agent, dropship ataupun end user yang nak beli barang, akak akan handle menggunakan WhatsApp dan Telegram. Tapi bila dah ada sistem ni, dah ada shop sendiri ni, masih guna pakai lagi tak WhatsApp dan Telegram tu, Kak? Silakan. Okay, memang betul. Sebelum ni menggunakan WhatsApp, lepas tu gunakan Telegram untuk ejen dan juga dropship, submit order ataupun apa ni, soalan semualah mengenai info barang. Tapi bila ada sistem ni, alhamdulillah, semuanya fokus pada sistem sahaja. Ejen dropship pun boleh tengok info produk dekat sistem dan boleh submit order pun dekat sistem. Semuanya dekat sistem. So, sangat mudah. Dan agent pun boleh dapat info bila-bila waktu dia. 24 jam dia boleh just click je dekat sistem tu. Dah tak payah nak tunggu WhatsApp, reply pada WhatsApp lagi dah. So senang lah. Okay. Jadi agent anytime, anywhere, dia tak perlu nak kacau hidup Kak Fuzna lagi. Dia boleh dapatkan information daripada sistem, daripada shop akak sendiri lah kan? Betul, 24 hours dia boleh access dia dekat situ. Semuanya ada dekat sistem sajalah. Cantik-cantik. Barulah kita ada live Kak bila kita buat business ni. Daripada agent duk kejar kita 24 jam kan? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada saya, Kak, berkenaan dengan inventory. Selama ni barang daripada China sampai lepas tu, macam mana uruskan inventory barang-barang tersebut? Dan macam mana agent dropship tu nak tahu berapa lagi barang yang ada dekat kita? Ready stock ke ataupun stock tu dah habis? Macam mana Kak buat benda tu? Okey, kalau sebelum ni gunakan WhatsApp dengan Telegram. Jadi setiap kali restock kena update manual dekat situ lah. Kalau misal kata kita terlupa untuk update, setiap kali ada purchase terlupa pula nak update semula dekat Telegram tu, so inventory akan jadi tak tally kan. So kat sini nanti dia kena WhatsApp lah, check pula betul ke macam ni ke, jumlah yang sama ke. So bila ada sistem dah tak payah dah, sekali saja masuk, bila ada purchase dia akan auto deduct dekat situ. So tak perlu nak risau lagi tengok balik sistem betul ke tak tally ke tidak. So inventory tu cuma sekali masuk je lah. Okay, nice lah. Jadi inventory, dia jadi inventory yang lebih tepat lah bila mana orang end user dropship tu dia tahu berapa banyak lagi stok yang kita ada ataupun stok tu dah habis ke. Betul. Maknanya kalau ada sistem ni, walaupun yang beli tu mungkin agent dan ataupun customer and customer, dia akan auto dekat situ. Jadi tak payah nak update 2-3 kali. Semua sekali update saja semua dah auto dekat sistem. Dia akan latest lah. Okey, berkenaan dengan katalog, bila ada agent baru masuk, ada dropship baru masuk ataupun end user yang baru nak membeli barang daripada kedai akak sebelum ni daripada WhatsApp dan Telegram kan. So bila dah ada shop sendiri yang diperkenalkan oleh MyWow ni, macam mana diorang ni boleh tak tengok katalog direct daripada kedai akak terus je, kedai online akak tu? Bila ada sistem ni, macam Cik Faiz cakap tadi, kedai online dia memang macam website sendirilah, dia macam kedai online akak. So bila ada produk, akak cuma perlu masukkan sekali saja, masa nak update info tu masukkan sekali saja gambar, ambil gambar, masukkan gambar dekat situ dan dia masukkan info. Agent ataupun end customer yang nak, dia cuma perlu masuk saja ke dalam website tu dan tengok. So tak perlu lagi nak hantar satu-satu gambar, tak penuh dah gallery ke apa tu, dah tak penuh lah, cuma dekat sistem saja, tak perlu nak hantar via WhatsApp atau Telegram lagi dah. Betul juga. Kalau tidak jenuh kan, nak kena download gambar satu-satu, video satu-satu kan. Oh, penat juga tu kan. Soalan saya yang seterusnya adalah, apakah saranan Kak Fuzna untuk agent atau orang-orang yang memang buat bisnes borong China yang dekat luar sana ataupun pengguna-pengguna MyWow dekat luar sana? Apa saranan Kak berkenaan dengan sistem yang diperkenalkan oleh MyWow ni? Silakan. Okey, ni pandangan akak selepas gunakan sistem ni lah. Okey, bila bercakap tentang kita pemborong dari barang dari China ni, inventory, dari segi inventory, dari segi nak reply
dari segi collect order dan dari segi payment. Okay, ini antara benda penting lah yang kita memang akan ulang kali tengok. So bila ada sistem ni, dia sangat memudahkan lah. Cuma perlu masukkan info yang perlu dekat situ. In fact, dia punya payment pun dia akan auto pergi ke sistem. Kita dah tak payah nak check payment ni masuk betul ke tak, ada yang tak daily ke. Dan dari segi inventory, macam yang Kak cakap daripada tadi lah, inventory tu kita cuma masukkan sekali jadi masa awal, dia akan auto deduct kat situ. So sistem ni dah macam kita ada satu staff account, satu staff inventory, kita ada staff untuk marketing juga contohnya macam tu. Dia dah membantu kita dari segi staff-staff yang kita dah tak perlu risau. Sistem ni yang buatkan semua, yang bantu kita semua. So memang sangat digalakkan untuk ada sistem ni. Mudahkan kerja, boleh buat kerja yang lain. Kurangkan orang kata apa, kerja human-human punya ni lah. Guna sistem ni untuk bantu. Okay, terima kasih kepada Kak Fuzina di atas kesudian bersama dengan saya pada pagi ni. Dan kita doakan agar perniagaan Kak terus berkembang maju dan berjaya di dunia dan akhirat. Okey, terima kasih Kak Fuzina. Terima kasih.